Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Fikri Suzuki Channel. Oke, hari ini sangat luar biasa. Fikri akan mereview yang namanya Suzuki XL7 tipe manual, tipe beta ya, beta manual. Oke kawan-kawan, bisa lihat kita akan memasang yang namanya kaca film solar guard ini dengan Mas Andri, cara pemasangan kaca film solar guard. Oke kawan-kawan, bisa dilihat next video selanjutnya. Oke kawan-kawan, bisa dilihat juga ini dari tampak samping kiri. Ini proses pemasangan solar guard ini harus hati-hati ya, karena solar guard ini sangat luar biasa kaca film yang tembus pandang. Jadi tembus pandang ini gimana, dari dalam kelihatan jelas, dari luar kelihatan gelap. Jadi sangat luar biasa untuk kaca film pemasangan solar guard ini harus hati-hati ya. Jadi kawan-kawan bisa lihat ini cara pemasangan kaca film solar guard bersama Bang Andri, spesialis kaca film dari Suzuki Citra Sribuana Karawang. Oke kawan-kawan bisa lihat juga ini, kawan-kawan harus hati-hati ya cara pemasangan kaca film solar guard, harus telati karena ini harus spesialisnya ya, karena sangat luar biasa Mas Andri ini pemasangan kaca film solar guard ini sudah bagus. Kawan-kawan bisa lihat. Thank you.
Oke, kawan-kawan bisa lihat dari samping kanan, samping kanannya udah dipasang solar guard semua, belakang, depan, samping, sangat luar biasa. Untuk solar guard ini kita pemasangannya udah selesai ya, alhamdulillah. Ini mobil siap display, siap dikirim. Coba kawan-kawan bisa lihat, ini untuk tipe manualnya, siap kirim dari Suzuki XL7 tipe beta, manual warna hitam. Oke kawan-kawan, terima kasih banyak telah menonton video Fikri. Jangan lupa like and subscribe video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next.